welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Bang Bai. Oke, Bang Bai kali ini mau mereview sebuah sepatu darinya Flypower lagi nih guys. Yaitu sepatu terbaru, harganya terjangkau lah menurut Bang Bai ya. Kalau menurut Bang Bai ini sepatunya oke banget, kualitas nggak kalah jauh dari brand-brand dunia yang lain ya guys. Di kali ini brand lokal dari Flypower. Seperti apa sepatunya, tonton terus dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Bai. Oke, check it out. Ini dia sepatunya guys. Sepatu Kalasan 4. Nih guys. Dari Indonesia mendunia, Flypower. Seperti ini guys ya sepatunya. Seperti apa sepatunya? Kita buka satu aja dulu guys ya. Ini dia sepatunya bro. Nah nih, sepatu Flypower Kalasan 4. Nah kali ini Flypower mengeluarkan warna terbarunya ya bosku. Nih, warna dark grey. Warna dark grey apa nih? Oh, warna dark grey Tosca Citrus nih guys. Kalau merah udah sering dikeluarkan oleh Flypower ya guys ya. Nah kali ini Flypower mengeluarkan warna dark grey, warna Tosca. Warnanya cantik banget menurut Bang Bai. Seperti apa sepatunya nanti Bang Bai review. Tapi yang Bang Bai review kali ini sepatu warna ini aja guys ya. Ini warna terbarunya guys. Nah, ini dia warna dark grey Tosca Citrus. Ya, kita mulai sepatunya. Harganya mulai dari labelnya berapa nih? 349.000. Oh, harganya naik 10.000 nih guys dari Kalasan yang sebelumnya guys. Sebelumnya dia mempunyai harga 339.000 dan kali ini dia mempunyai harga 349.000 nih guys. Itu belum potong diskon guys ya. Kalau yang pingin diskon klik aja di link deskripsi, ada link Shopee-nya bosku. Ada di situ, tinggal klik aja beli situ dapat diskon lebih murah dari harga price list-nya bosku ya. Nah, kali ini warna Kalasan ini dengan identik warna Tosca-nya bosku. Ada warna stabilo seperti ini bosku ya. Kita mulai dari bagian kulit depannya bosku ya. Nah, seperti ini ya bosku ya. Oh, warnanya juga warna grey atau warna abu-abu nih seperti ini guys ya. Dia warna di sininya juga ada warna stabilo guys. Warna stabilonya dibuat dengan bahan kain seperti ini guys ya. Ada bolong-bolongnya nih. Dia fungsinya untuk mengurangi udara yang keluar dari dalam insole sepatu ini guys. Waktu kita memakai, dia mengeluarkan udara dari sini guys ya. Inilah fungsi jaring-jaring bahan stabilo ini guys ya. Kita lihat dari dalamnya guys, dia warna full, warna Tosca guys. Nih warna Tosca. Di bagian sininya dia atau lidahnya guys ya. Lidahnya dia ada tambahan lagi nih guys, kain seperti ini guys ya. Ada tulisan Flypower di dalam talinya nih seperti ini. Lalu di bagian luarnya nih guys, dia mempunyai bahan kulit nih guys, kulit statis atau kaleb nih guys ya, tapi nggak mudah sobek menurut Bang Bain ya. Juga jahitannya rapi, motifnya ditambahin dengan jahitan seperti ini guys ya. Nah di sini ada lubang-lubang udaranya juga guys ya, seperti ini guys. Identik dengan Flypower. Motifnya juga menurut Bang Bay cantik nih guys. Kita lanjut ke bagian outsole-nya guys. Ini outsole-nya. Outsole-nya menurut Bang Bay warna juga ditampar warna Tosca nih guys, dengan warna putih seperti ini guys. Nah di sini ada bulat-bulatan yang seperti ini warna putih. Ini outsole-nya bahannya non marking ya guys. Non marking itu ya tidak licin menurut Bang Bay ya. Sepatu yang tidak licin. Keset nih guys. Kalau di keramik nih menurut Bang Bay agak keset nih. Nanti kita coba guys ya. Lalu di bagian sininya guys, belakang atau bagian tumitnya, dia ada list stabilonya berbentuk seperti U. Bentuk jahitannya juga seperti ini guys ya. Nah, tapi dia bukan bahan apa namanya nih, bahan piu guys ya di sini ya guys, tapi bahan kayak karet seperti itu, tapi nggak bikin kita cedera juga ini guys, nggak bikin kita cedera nih guys ya. Oke. Seperti inilah bahan dan bentuk warna dari sepatu Kalasan terbarunya guys ya, Kalasan 4. Seperti ini ya guys ya, bentuk dan coraknya seperti ini. Nah lalu yang warna merah nih seperti ini guys ya, ini warna merah. Di bagian sini yang tadi warna stabilo, di ini warna hitam ya guys ya. Sini tetap putih, cuman di sininya warna merah nih guys. Lalu di bagian sini juga warna hitam guys, ada logo Flypower. Bagian mid outsole-nya seperti ini, sama ini. Kalau Flypower identik dengan warna merah nih guys. Nah kali ini dia mengeluarkan warna terbarunya, warna grey Tosca citrus ya guys ya. Sepatu ini nyaman nih guys, harga terjangkau, nggak mahal, lembut juga nih guys ya, lembut nih guys. Bagian kulit kalebnya nih lembut juga nih, nggak terlalu keras. Ada sepatu yang agak keras, dia lebih nyaman nih guys ya, nggak mudah patah di sini guys ya. Tapi seperti ini ya guys ya. Nah nanti kita coba juga di keramik ya guys ya, licin nggak nih guys, atau bunyi nggak ya. Kayaknya nggak bunyi, kayaknya bunyi nih guys. Oke.